aku pengen jenguk Mas Tukul nih. Waktu itu kamu datang ke sana gimana keadaannya? Keadaannya dia nggak bisa ngomong sih. Saya bersyukur sebagai sahabat melihat kondisi Mas Tukul semakin baik dan juga responsif. Jadi berangsur-angsur menunjukkan perkembangan yang begitu bagus ya. Alhamdulillah habis selesai syuting Bercanda Pagi tadi. Dan ini masih ada waktu. Sebenarnya sih biasanya gue stay di sini, tapi kebetulan karena hari ini gue berkesempatan, gue pengen menjemput Mas Tukul. Udah lama banget gue pengen kesana, terus hari ini baru bisa karena kebetulan juga Mas Tukul menurut informasi dari timnya available hari ini waktunya. Jadi aku pengen mengunjungi Mas Tukul, mau lihat keadaannya bagaimana. Kangen juga sama beliau, dan tim Taulan TV juga sudah koordinasi dengan timnya Mas Tukul. Mereka juga sudah mengizinkan saya sekalian nge-vlog ke tempatnya Mas Tukul. Pengen tahu juga, langsung pengen lihat seperti apa kondisinya beliau. Semoga sehat dan semakin membaik. Ya oke, okay. Sekarang kita on the way ke tempatnya Mas Tukul. Sebetulnya hari ini tadinya janjian sama Mbak Nunung mau ngejenguk bareng. Last minute tadi pagi Mbak Nunung ngabarin kalau dia ada syutingan mendadak di Indosiar, jadi harus GR, harus dari Resik dulu. Jadi hari ini Mbak Nunung jadi nggak bisa ikut gitu. Tapi katanya salam buat Mas Tukul. Coba kita telepon Mbak Nunung ya. Kira-kira diangkat nggak nih Mbak Diani? GR kali ini nggak diangkat. Coba kita coba sekali lagi. Coba deh, kalau enggak kita telepon Sule aja deh. Tidak diangkat. Assalamualaikum. Salam. Sul. Lagi ngapain Sul? Oh, lagi gendong anak. Mm-hmm. Anaknya mau digendong nggak? Anak buaya. Aduh, kamu kocak deh. Aku kangen sama kamu nih. Kamu ada pancing anak orang. Ya, aku tadi lagi serius. Aku pikir kamu lagi serius. Azam, gimana Azam? Males sekarang, serius-serius. Males ya? Yeah. Hai Azam. Sul, aku pengen jenguk Mas Tukul nih. Waktu itu kamu datang ke sana gimana keadaannya? Keadaannya dia nggak bisa ngomong sih. Oh, nggak bisa ngomong. Hmm, cuman dia tahu gua. Jadi? Tapi tahu gua, siapa tahu gitu. Oh, cuman emang nggak bisa, nggak bisa. Nggak bisa diajak ngobrol, nggak bisa ya? Iya. Oh iya iya. Lu nggak sempat foto apa apa gitu? Nggak boleh. Boleh dipublish ya. Iya. Video apa gue juga bikinnya kan di luar kan. Iya makanya lo nggak sampai masuk ke dalam ya. Iya gue. Video nggak masuk. Iya waktu itu kan kepengen kesana, cuman kan karena beliau baru habis operasi jadi belum boleh. Nah baru setelah kemarin lo kesana makanya gue juga pengen dateng, pengen ngejenguk. Soalnya aja, waktu Lova tangannya patah dulu kan dia dijenguk juga tuh, baik banget tuh beliau tuh. Iya. Kenapa Sul? Kasihan lah, harusnya kan dia itu di ibu itu kemarin juga ketawa-ketawa. Oh. Gua candain gaya-gaya dia, masih inget ga? Ini tawa. Oh iya. Tawa gitu, terus dia megang tangan gua erat banget. Oh ya Allah. Itu kasihan nih. Iya makanya nih gua pengen nengokin gitu ya, ya minimal apa ya ya. Kita bentuk inilah bentuk perhatian lah gitu ya, karena dia juga baik sih sama gua waktu itu. Ini gua lagi ondo. Ini aja sih ada temennya tuh, nomornya di si Andani kalau nggak salah. Oh iya. Mas apa gitu, lupa ke dia ngurus, terus nanti dia izin ke anaknya. Iya. Boleh lalu kesana, gua aja boleh. Cuman nggak boleh video aja, gua minta foto. Normal ngambil foto doang juga nggak dipublish, nggak boleh sama dia. Oh iya. Ada fotonya. Iya. Ntar gua kirim ya foto. Kondisi waktu gua tengok ya. Iya oke. Sama foto lu juga ya Sul, gua kangen juga sama lu nih. Masa lu gak punya foto gua?
Gak ada Sul, gua gak punya foto lu yang sekarang yang ya. Tukul juga sama gua. Kenapa? Yang Tukul juga kan fotonya itu bareng sama gua. Oh, ada lu juga di situ. Ada di situ. Tapi gua pengen yang lu sendiri gitu, gua pengen yang lu sendiri yang lu pegangan tembok gitu. Gitu, Sul. Lagi pegang. Gua kangen sama lu sumpah. Aduh, kapan ya ketemu ya? Ayo. Kita ngobrol lah. Iya, iya, iya. Ya. Ya udah, siap udah, sip. Ya udah sehat-sehat semua ya. Salam semua keluarga ya. Oke, siap. Ya, assalamualaikum. Thank you. Salam. Nah, tadi teman-teman bisa dengar sendiri Sule yang udah duluan ke sana. Jadi kondisinya memang Mas Tukul masih dalam tahap pemulihan. Jadi yang saya tahu sih informasinya Mas Tukul lagi menjalani terapi ya. Proses terapi dan berangsur-angsur semakin membaik. Tadi Sule juga cerita kalau dia ngenalin, cuman memang komunikasinya belum bisa, tapi ketawa-ketawa, seneng dihibur gitu. Mas Tukul tuh orang baik. Dia itu perhatiannya luar biasa, solidaritas sama sahabat tuh tinggi banget. Saya inget banget dulu waktu Mas Tukul menjadi membantu ini talk show. Ya, membantu jadi cast-nya ini talk show. Dan pada saat itu bulan Ramadan kalau nggak salah, anak saya Arlova mengalami musibah, tangannya patah, lalu kemudian dioperasi dan diopnam. Nah, Mas Tukul tuh datang menjenguk gitu. Saya juga kaget, nggak pakai masih tahu tiba-tiba surprise Mas Tukul datang membesuk Lova, terus menghibur Lova. Jadi saya berterima kasih sama Mas Tukul dan saya juga banyak belajar ilmu-ilmu komedi dari beliau gitu. Jadi jujur Mas Tukul termasuk salah satu tokoh komedi Indonesia yang dipunyai Indonesia, dan karya-karyanya, sumbangsihnya kepada dunia hiburan itu luar biasa. Jadi makanya sekarang ketika Mas Tukul sedang mengalami sakit seperti ini, sudah sewajibnya, seharusnya kita mendoakan, memberikan support kepada Mas Tukul. Semoga Mas Tukul bisa kembali pulih. Dan hari ini saya pengen, salah satu bentuk support saya ke Mas Tukul, saya pengen datang ke sana, pengen melihat langsung keadaannya. Ya, kita udah sampai di rumahnya Mas Tukul. Dan ini kita ada bawa sedikit oleh-oleh. Nah, ini juga semoga bisa bermanfaat buat Mas Tukul. Kangen juga gue sama beliau. Tapi mohon maaf nih, karena kita nggak boleh ada kamera di dalam, baik foto maupun video. Jadi sampai sini aja. Nanti seperti apa keadaannya, pertemuan saya dengan Mas Tukul akan saya share. Oke, tapi setelah yang ini. Alhamdulillah udah ketemu Mas Tukul, kangen saya terobati. Dan saya bersyukur sebagai sahabat melihat kondisi Mas Tukul semakin baik dan juga responsif. Jadi berangsur-angsur menunjukkan perkembangan yang begitu bagus ya. Tadi kita ngobrol banyak sama Mas Tukul, terus walaupun memang belum bisa berkomunikasi, tapi dari gestur, bahasa gerak tubuhnya, beliau merespon apa yang saya bicarakan. Tadi saya ajak ngelawak-ngelawak aja sambil saya kasih lihat foto-foto zaman dulu kita syuting, zaman dulu Mas Tukul datang ke ulang tahun anak saya. Dia ingat gitu. Terus tadi saya gimmick-gimmick aja sedikit tuh. Waktu dikasih teh manis sama yang jaga gitu kan, pas saya mau minum, terus tiba-tiba air tehnya saya taruh di tatakannya tuh. Kan air tehnya panas. Saya taruh di tatakannya, set. Nah, begitu udah penuh tatakannya, saya minum yang ini. Berarti ini kan gak diminum. Mas Tukul langsung dia kayak mau mancing gitu loh. Eh, bukan yang di situ yang diminum, ini buat apa nih gitu, ditaruh air di situ tapi gak diminum. Mungkin maksudnya mau ngomong begitu, cuman karena beliau masih belum bisa berkomunikasi, tapi gesturnya aja aku ketawa ngeliatnya. Ya Allah, Mas Tukul luar biasa, living legend. Ya pokoknya keseruan saya sama Mas Tukul hari ini sangat berkesan, dan saya mendoakan, saya juga mohon doa dari teman-teman semua, supportnya juga dari teman-teman semua untuk Mas Tukul, kesembuhan Mas Tukul.
Dan insya Allah yakin, saya juga yakin, insya Allah Mas Tukul bisa sembuh. Kepada keluarga ya, kepada keluarga Mas Tukul, kemudian sahabat-sahabat, saudara-saudara semua, tetap semangat untuk memberikan perhatian kepada Mas Tukul. Ya pokoknya buat semuanya kita doakan, kita support, semoga Mas Tukul kembali sehat dan bisa menghibur kita semua. Oke, kalau gitu saya pamit dulu, mau kembali lagi ke rumah. Jaga kesehatan, karena sehat itu mahal. Jadi tetap keep positif, selalu berbuat baik, dan always bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.